Tapi menurut Mas Wawan bisa bersaing nggak kita di Piala Dunia? Bisa. Bisa. Aduh. Berarti menurut Mas Wawan lebih bagus zaman dulu berarti pemain-pemainnya daripada zaman sekarang. Iyalah pemain garang. Iyalah. Ya. Catat-catat kalau kasihkan begini nggak masuk Piala Asia, sikat. Renegosiasinya gimana ya antara klub sama pemain. Kalau mentok ya negosiasi lagi, kalau mentok ya terus diusahakan negosiasi sampai memang akhirnya ada win-win solution. Memang nggak mudah karena masing-masing baik klub, liga, terus pemain juga punya kondisi atau kesulitannya masing-masing, tapi gimana menemukan sebuah jalan yang sama-sama disetujui lah baik oleh klub, baik pemain maupun operator. Gitu. Bahasanya berat-berat ini. Bang, ini kan mau dekat nih. Jadi kan terus kita lihat banyak nih gonjang-ganjing di tim nasional kita nih ya. Iya. Ya kan. Terus apalagi melihat headline yang apa pemerintahnya udah mulai mencampur tangan untuk mengambil alih di Piala Dunia ini. Nah, menurut Abang itu gimana tuh? Wah, udah nuduh mereka. Nuduh pemerintah ngambil alih loh. Gila. Ada beritanya, ada berita. Ini sebetulnya pertanyaan titipan. Mereka disuruh nanyain, tadi sempat di off dulu kameranya, baru sekarang direkam lagi. Titipan dari APPI. Kalau Piala Dunia, saya pikir emang kompleks. Cuman terlepas dari itu, ya namanya sepak bola, federasinya PSSI untuk level Piala Dunia mungkin butuh kerjasama sama negara tentunya, bukan mungkin pasti ya, karena masalah sarana dan prasarana kayak stadion, pemerintah yang punya akses lebih mudah dalam mempersiapkan semuanya. Apalagi sekarang memang udah ditunjuk resmi nih sama pemerintah. Ya, oke lah, pemerintah memang yang ditunjuk dalam hal ini Kemenpora. Cuman yang penting sekarang kan bagaimana koordinasinya dengan PSSI. Ya kan, karena Kemenpora tidak secara khusus mengurusi tentang sepak bola, tapi semua cabang olahraga. Ekspertnya siapa kalau sepak bola? Federasi, ya PSSI. Bagaimana koordinasinya nanti sehingga memang persiapannya berjalan maksimal gitu. Aturan-aturan di sepak bola kan tentu yang lebih paham pasti federasi gitu. Nah, bagaimana sinerginya nanti sama pemerintah, yang mudah-mudahan sinerginya bisa maksimal sehingga persiapannya juga bisa benar-benar maksimal meskipun pemerintah yang menjadi komandonya. Target pun bisa dicapai gitu. Nah, kalau itu dia tuh persiapan yang dilakukan sekarang dengan ditunjuknya Menpora sebagai komandan nih, tuh persiapannya apa aja nih, dalam bidang apa aja, apakah menyiapkan infrastruktur atau sampai urusan timnya. Karena kalau urusan tim, pelatih dan lain-lain tentu yang lebih ngerti, yang lebih bertanggung jawab sebetulnya federasi, PSSI gitu kan, yang menyiapkan program dan lain-lain kan sebetulnya dari mereka. Tinggal bagaimana mereka bersinergi, apakah program itu nanti bisa disupport sama pemerintah atau enggak. Itu kalau untuk urusan teknis kan mereka perlu banyak uji coba, terus perlu banyak tes di luar negeri gitu. Idealnya itu gimana? Idealnya tanya Sintayana, idealnya jangan tanya Mario, ntar salah lagi gua kan. Sebagai pelaku kan, pasti punya program. Sintayana pasti punya program lah untuk mempersiapkan timnya ke Piala Dunia nanti. Tapi jangan lupa juga bahwa dia juga harus menangani tim nasional senior kan. Selain junior dia harus menangani tim nasional senior. Jadi lumayan padat juga jobnya nih kalau dilihat dari jadwal yang ada di timnas baik senior maupun junior. Ya mudah-mudahan enggak. Inilah bisa kepegang semua maksudnya gitu kan. Karena nggak main-main, Piala Dunia juga Piala Dunia
yang saya baca menginginkan program TC di luar, di luar, di Korea. Ya kalau bisa disupport sama pemerintah ya akan lebih bagus pasti gitu kan. Dan bukan hanya itu, bukan hanya program TC ke Korea aja, itu kan cuman sebagian dari program dia, nggak mungkin TC di Korea sampai Piala Dunia nanti 2021 kan harus ada uji coba, nah yang kayak gitu-gitu kan yang harus dipersiapkan. Yang mudah-mudahan bisa dapat support lagi dari pemerintah, sinergi yang kayak gitu, uji coba dengan uji coba internasional dengan negara-negara lain. Bang, apa support dari pemerintah? Lain kepanggil? Cedera kan? Cedera ya? ACL operasi. Agustus baru mulai. Agustus baru operasi dia, cuman nggak lolos. Yang di... Tapi kan waktu masih panjang kan. Agustus tahun ini baru latihan, jalannya masih 2021, masih ada waktu lah. Tergantung agennya nanti lah. Coba tolong lah, bantu lah. Tapi lu udah, Mas Wawan bisa bersaing nggak kita di Piala Dunia? Bisa. Bisa. Aduh, gua nggak tahu ya. Bukan cuma masalah, bukan karena ngeliat timnya ya. Tapi kalau gua pikir sih tim ini potensinya luar biasa, potensinya besar sebetulnya. Karena itu tadi, ya, dari level junior bisa kita lihat lah prestasinya. Juara di mana aja kemarin? 16 ya juara? AFF di Jepang, di Vietnam. 19 juara? Juara 3. Oh, 16 yang juara ya. Nah, itu yang kayak gitu-gitu artinya sudah ada modal sebetulnya. Yang lawan Australia itu Galaxy ya? Galaxy. Nah, artinya mereka juga punya pengalaman lawan apa besar yang negara-negara seperti modalnya udah banyak. Modalnya udah banyak sebetulnya, timnya udah lama, cara mainnya udah padu, terus ya menyayangkan sebetulnya pelatihnya diganti ya, tapi mungkin federasi punya pikiran lain. Tinggal bagaimana Sintayong bisa memaksimalkan waktu yang ada dan pemain yang ada. Berarti belum pernah ke latih Sintayong langsung ya? Pernah. Oh, udah pernah sih. Oh, yang pertama ya? Pertama belum cedera. Oke. Sekarang masih ada 44 pemain ya? Katanya sih 44 pemain, katanya lagi virtual, latihan virtual. Oh iya, benar. Ya mudah-mudahan lah bisa maksimal persiapannya. Bang, harapan buat abang buat sepak bola Indonesia? Sandar lah. Harapannya ya tentu bisa masuk Piala Dunia. Ini dong. Mau masuk ini Piala Dunia. Oh, senior. Senior. Piala Dunia. Senior lah. Biar kasih pressure nih. Mereka yang main ada. Enggak kasih target tinggi lah. Piala Dunia. Nah, Piala Dunia senior. Mas, ini terakhir-terakhir. Best 11. Selamat tarik dan main. Boleh lah, tarik sekarang. Boleh lah. Best 11. Nonton sekarang. Siapa yang lagi top, yang menurut abang top, masih best 11 abang? Best 11, keeper. Siapa? Siapa ya kemarin ya? Kayaknya kalau ditanya gue lupa-lupa, tapi best 11 gue jadi beda-beda tiap ditanya. Best 11, keeper siapa ya? Kurnia Mega lah. Keeper Kurnia Mega. Center back 2. Ini kalau masuk berapa nih? 4-3-3. Center back itu Angga. Enggak malah. Loh, Karis. Karis enggak mau pelatih bebas lah. Karis. Terus Bolio. Enggak. Bukan. Siapa lagi? Manu aja kan. Samu. Samu ya, Ma. Enggak. Bukan. Zaman gua lah, jangan zaman Farudin. Oh, zaman Abang. Zaman Abang, Karis. Mama. Karis sama siapa ya? Bukan, Firmansyah kemarin, enggak. Lupa kan? Firman. Karena lupa, Sudirman lagi. Tapi ada penjaman dulu. Firman yang mana nih? Firman yang pelatih atau Sudirman yang pahlawan? Apa? Bagas Hadi. Karis. Hobi sih kayaknya yang satu agensi semua. Karis sama ini. Ah, siapa lupa. Di mana? Di... Pas Timnas juga, Bang? Timnas, iya. Paman aja udah lah. Paman lah. Ya. Bekanan. Bekanan. Tomadi. Bekanan. Ismet. Kepala Pak Maji. Ya, Maji. Kiri? Kiri. Orti. Ortisan. Tengah. Mas Bima. Mas Bima satu. Abang enggak, Abang? Ini gue yang latih sih, lari-lari sama mereka. Biar mereka suruh lari-lari lah. Mas Bima, Firman, Firman. Satu lagi
Sorry, Stormy kurang. Fahri, Evan Dimas aja dia protes kalau lihat ini. Evan Dimas, Fahri. Fahri, oh boleh ya, yang boleh gitu. Evan Dimas. Iya, kan satu agen lagi kan, itu kan. Siapa tadi? Bima. Fahri lah, Bang Fahri. Bang Fahri, karena udah sempat main, pernah sempat main. Nah, Bang Fahri dari PKT. Tahun terakhir sempat main langsung. Dia pemain apa dia jadi pelatih? Pelatih. Pemain masih. Habis itu jadi pelatih ya? Habis itu kan jadi pelatih. Habis itu selesai pensiun. Bang Fahri lah jadi. Bang Fahri, siapa tadi? Bang Fahri. Firman. Firman. Kanannya Eli. Eli U. Terus kiri Boas, depan Bang. Gila era-era dia semua ini. Kenapa enggak milih era-era zaman sekarang? Apa ada tidak masuk Piala Asia? Ya, berarti ya menurut Mas Pomo lebih baik. Ya awal enggak? Dia mau dijodoh apa? Kurniawan cadangan. Mana Mas? Mas Kurni bonus sama. Berarti menurut Mas Pomo lebih bagus zaman dulu berarti pemain-pemainnya daripada zaman sekarang. Iya lah, pemain gak ada. Iya lah. Ya. Biar kasih target sama yang muda-muda. Kalau sekarang ada lah pemain yang abang yang satu dua lah pemain wanita atau pemain yang bakal apa favorit dia? Sekarang. Yang nih satu dua lah pemain. Sekarang siapa? Lu nggak mau abang lagi? Tidak percuma lu buka. Mau abang mau batuk terang-terangan. Sekarang siapa? Masa sampai gak ada segitunya sampai satu pun gak ada? Ada lah biar nggak enak juga kan dipikir ini sama junior ntar. Evan boleh lah Evan terus striker lah. Striker Marinus. Marinus anak baik ya. Anak baik. Evan boleh lah. Evan. Harapan gue sebetulnya sama generasinya Randy sebetulnya generasi lu. Kan gue sama kayak apa generasi. Udah lewat ya? Enggak lah, bukan udah lewat, 23 itu untuk ukuran timnas harusnya mata-mata ya. Gua dulu 24, masuk timnas senior 24. Emang segitu idealnya, usia-usia yang lagi top-top performernya segitu. Gitu, tapi ya itu tadi, oke, secara individu oke. Emang udah pernah main Piala Asia belum? Kapan lu berapa sama kalau Piala Asia lo? Piala Asia 2004 itu umur 25. Target. Iya, 23. Bisa enggak mereka masuk Piala Asia aja dulu coba. Masuk timnas aja dulu. Masuk timnas aja dulu katanya. Kalau timnas sudah lah, mereka udah punya caps. Anif sudah pakai? Berapa? Senior. Iya, udah senior. Senior. Udah berapa caps? Ada 10. 10. Enggak, 13 enggak 10. Iya, masih panjang katanya. Cuman ya itu targetnya. Anif, Randy targetnya. Piala Asia dulu. Oke, lumayan bisa sombong. Terus lah, nih kita siapa nanti gini kita yang mana dia kita bisa. Kita main challenge dulu lah. Bang ini challenge, rapid question. Oke. Rapid question pertanyaan cepat. Rapid question, rapid test. Cepis. Oh iya, kayak di stasiun ini kita. Di bandara. Oke. Kita langsung aja ke rapid question. Pertanyaan pertama. Cepat ya, cepetan ya, abang jelasin. Takut kuala tuh nyuruh gua cepet-cepet nih. Gimana? Mikirnya lama. Yang pertama, sekjen PSSI atau pelatih timnas? Sekjen PSSI. Lu kira gak jauh cepet kesana kedua. Coach Bendo atau Coach RD? Coach RD. Coach RD. Yang ketiga. Kami dulu dimarahin terus. Masuk Persija. Iya. Iya. Hampa atau Poskaris? Poskaris. Atau Karis juga tuh? Karis. Bahas itu tadi jalan. Jebret atau jebian? Enggak ada lah penari lah siapa itu dua. Malam geser dia senang kalau dijawab kayak gini yang konflik-konflik ini senang mereka. Oke, yang terakhir. Air Max atau Air Jordan? Air Jordan lagi. Gak pakai sepatu itu dia. Iya gak masuk lagi kan. Oke, okay, pertama. Sama PSSI atau tim pelatih timnas? Kenapa sekjen? Kenapa pelatih timnas? Biar bisa ngatur pelatih.
Kalau pelatih harus kantor sekjen. Enggak bisa lah ya. Lama enggak jauh kalau sekjen. Kantor sekjen. Sekjen lah. Kelas. Iya kan? Benar. Enggak perlu tadi udah jawab kalau pas Bendo sering main ini. Iya. Udah omelin terus malah bukan sering. Di Persija atau Timnas? Dua-dua di Timnas. Berarti kalau sama Coach Andre sering juara yang sering jahitnya? Sering juara. Sekal, terakhir sama Coach Andre juara itu pas Piala Indonesia Sriwijaya. Sriwijaya itu lawan Arema waktu itu. Ada rumah panjang. Dia langsung terlambat gue. Oke, yang ketiga angka Thomas Karis. Ah, Thomas iya Karis. Kenapa sih emang ada masalah? Ada masalah apa? Tadi kayak nggak suka banget sama dia. Bukan ada masalah. Dia yang ada utang. Ada. Ya nggak apa-apa bebas lah. Emang lo namanya orang milih. Tanya ayam kurang setoran. Kurang setoran ayam pemuda-pemudi makanya nggak mau pilih ya. Oke, habis itu jebret atau jeger? Masalah aja. Masalah banyak. Ya kalau suruh pilih siapa? Kalau suruh pilih ya. Gak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.